Wih, tukang es batu kadele punduk-punduk nah, aja nih. Wih, keren lah ya. Nyenggol doang aja tukang es ya. Alhamdulillah ya. Keren ini, alhamdulillah. Jadi berkah bulan Ramadan nih, di desa Kadugadung. Jadi si tetehnya jualan es buah durian. Ibu mau nanya, ibu dari mana bu? Dari Pasir Kurai. Sengaja belanja ke sini beli takjil ya bu ya. Nah jadi bukan hanya warga lokal Kadugadung aja, di sini juga dari Pasir Kurai itu desa mana bu Pasir Kurai? Desa Pasir Mae. Setiap hari sering belanja ke sini. Sering ya. Wah keren. Mantap kali ini. Iya. Teh, maaf dong ganggu teh. Ini teteh jualan apa? Jualan es kelapa. Ini dia apa namanya? Tiap tahun teh sering jualan di sini. Tiap tahun teh ya. Omset lah kayaknya legit nih di bulan Ramadan ya. Lumayan teh ya. Alhamdulillah. Ini satu porsinya berapa? 3.000 aja. 3.000 aja. Iya. Oke. Biasanya sehari habis berapa nih? 200. Dapat 200.000. Wow, amazing. Keren. Berkah Ramadan teh ya untuk Desa Kadugadung. Biasa sekali ini. Jadi ini pasar takjil ya yang ada di Desa Kadugadung ini memang tiap tahun sudah menjadi agenda rutin Desa Kadugadung. Tadi menurut bisa sahabat saksikan ya dari apa sih ibu yang belanja takjil ini bukan warga Desa Kadugadung melainkan warga Desa Pasir Mae, Kampung tadi apa ya Pasir Eri kalau nggak salah, Pasir Kurai, Kampung Pasir Kurai ya. Dari Pasir Kurai pun bisa mencari atau membeli takjil di Desa Kadugadung ini. Nah, jadi untuk agenda tahun depan, bagi yang ingin berjualan, silahkan bisa berjualan di sepanjang jalan Desa Kadugadung ini. Dan memang hanya tinggal beberapa hari lagi kita menghabiskan bulan suci Ramadan ke Hari Raya Idul Fitri. Luar biasa sekali untuk berburu takjil di sore hari di Desa Kadugadung, Kecamatan Cipucang, Kabupaten Palembang, Provinsi Banten. Jadi para pembelinya ini bukan hanya warga lokal Kadugadung aja, bahkan untuk di luar Desa Kadugadung pun sengaja berbelanja takjil ke Desa Kadugadung ini. Thank you.